umur 2 tahun enggak ada yang ngurus. Ya toh, ada yang ibunya sakit-sakitan, dia enggak ada yang ngurus. Jadi intinya kebutuhan di rumah itu enggak ada yang menuhi. Katanya desa bawa beras, bawa ini, faktanya mana? Gano, gitu loh. Mereka mau makan opo. Gitu. Contoh kayak ini semua laki-lakinya di sini. Istrinya di mana, anaknya di mana, makan apa? Oh, enggak ada jaminan dari desa, malah dikucilkan dari masyarakat desa loh. Saya kira opo kan tuh. Gitu. Terus yang satu itu tentang anak sendiri. Ini fakta di gor ini Bu, nek corona itu memenuhi virus yang mematikan, iki nek bayi ning kene telu wis mati dhisik. Ngono lho. Masuk. Kuwi wis mati dhisik kene bayi iki ning kene. Enek arek cilik umur 2 tahun, 3 tahun lho. Apa cicilan ae wong gak sehat gak loro. Kan gitu. Terus satu pemenuhan kebutuhan hari-hari Bu terhadap keluarga yang ditinggalkan, tolong, tolong sangat nggih. Kalih panjenengan niki mengke nek umpama di karantina 10, nek anggota keluarga niki siji ana papat, sing 40 malah sing mati, sing 10 urip Bu. Karena enggak mangan. Nah niku. Terus mengke kalih malih niki dari banyak yang di ini gara-gara OTG niki karena nunggu suwe-suwe akeh sing dipecati kok kerjaane Bu, gak iso kerja maneh. Siapa yang harus pecat? Gara-gara OTG. Orang tanpa gejala kuwi kan gak ono anune, jaminane ora ono, kabeh gak ono, kan sakno. Dadi do pusing malan. Anu bila perlu ngeten mawon nek usule nek umpama iki arep disuwek-suwek nang kon turu ning kene monggo matur nuwun. Ben ulan gak usah akeh-akeh Bu. Sing di OTG digaji 5 juta kan 10 juta sedino gak apa-apa. Masuk. Matur nuwun kula nggih. Setahun mah wis turun-turun mriki. Penting kaya sak ulan sedino gak usah akeh-akeh. Ayo wong sehat tegar bungkar iki lekon macul lho. Gak mundur aku. Nggih, terus niki untuk anu Bu. Apa? Ada lagi hal-hal yang positif yang termasuk vitamin, nggih. Vitamin niku usahane di suplai per kebutuhan per individu. Ten gor niki, fakta hasil swab semalam itu didapati ada berapa pasien kan positif. Sampai pagi bahkan malam sampai sekarang enggak ada dokter satupun yang jenguk. Enggak ada yang intervarisir. Ini kelanjutane piye wong sing positif karo ora? Kok mau ngene ya padha perlakuane padha kabeh padha. Lah bedane ning ndi OTG karo positif iki? Betul. Betul. Jadi gak ono bedane. Jadi virus ini enggak bahaya gitu loh berarti. Lah iki aku mak, Bu. Iki jetan mangan jole-jolan piring iki aku harus positif iki. Gedange tak pangan. Nggih sarwane ruangane gedhe iki lho muate nek 200. Nah itu, tapi ya terus selama iki sampai mulai tanggal dibuka iki kan wis 13 dino Bu nok kene. Gak enek dokter spesialis atau dokter ahli apapun sing teko jenguk awake dhewe. Abae apa ya dikumpulin tapi tanpa perawatan. Gitu. Keluhan. Nggih, enggak dingin. Enggak, gak ono kunjungan dokter spesialis gak ono. Gitu. Ngono ae gak ono. Engko bupati benjaman ngerti gak ono. Masuk. Nggih. Betul. Nah, terus mengke setelah niki sing dikeluhne kalih danten niku setelah dirapi tes negatif, di swab negatif. Informasi sing berkembang ten masyarakat apa ten dulur-dulur danten ten gedung niki niku mboten jaminan malih. Terus balik niku kan karantina malih, nggih to? Mungkin di swab malih. Mune hasil ini positif digowo balik rene mak piye munyer-munyer ae ngene iki. Duh. Dadi ngoten Bu, dadi bingung. Masuk saiki entuk suwepe iki kok negatif, ya gak ono gejala. Kaya ndek ing iki wong bingung Bu wong songo iki. Jadi engko nek dites maneh, di swab maneh nek positif, kon balik rene maneh. Lah piye? Enggak usah balik nekmu. Eta ngapanya? Bu, ngapunten niki bahasane wong ra sekolah, nggih. Kula nggih anu nyuwun ngapura, tapi intine ngeten Bu. Ibu sebagai pemegang kendali ten Jombang, niki masyarakat-masyarakat nggih. Nggih sedanten waktu pemilihan nggih dukung Bu E lah intine ngoten. Nggih, secara langsung maupun tidak langsung nggih to. Nah, mugi-mugi informasi yang ini disampaikan bahwa corona kuwi iso dilawan ngoten lho Bu. Sing ngesakne nopo? Sing pertama
pemahaman masyarakat desa niku bahwa niki niku bahaya. Contoh kados keluarga sing enten niki niki terkencil, terpencil bahwa seolah-olah rapid test niku negatif ya pun positif. Kuwi wis corona. Sampai enten perangkat desa niku nempeli omah-omah-omah aja dolan rene tangga teparo bahaya virus corona nularke. Omah iki pucat penularan. Iki kan kok jenenge. Nah, ayo tanggapannya Bupati. Terus yang kedua nih tentang ini, tolong panjenengan kali perangkati saat ditanten nih memberi edukasi ke masyarakat bahwa ini kembuatan bahaya. Nek usul kulo bagi masyarakat ong mereman bendino tendalan, pripun carane nggak ada kebijakan, punya kebijakan. Ayo dirapid test bareng-bareng Jombang kabeh sak endilah bangsa NNE mulai kok jajaran bupati, guru, kabeh pegawai sak masyarakate sapu bersih dino kuwi mari, dadi ben ngerti. Iki bendino nambah, bendino nambah, bendino nambah gak kan kurang-kurang iki. Lah iya, mulane iki bingung Bu, aku dhewe sebagai wong Jombang, aku wong bareng Bu. Dadi aku bingung, aku metu juga jadi curigai. Aku juga jadi curigai, jadi bingung. Percuma aku dikurung nok kene 14 dino kowe entuk ngono. Bareng kalen iki, Pak. Kula biasanya mau di sewu Bu. Mau di sewu nggih. Waktu kampanye kula sing bawa gendera sampean mubeng-mubeng iku. Tapi tak sida. Kula Pak Kadir. Nggih. Tadi niku Bu keluhane kawula sedanten sedulur sing enten gedung niki kula mewakili mawon. Kula nyuwun kepastian kali penjelasan ibu-ibu. Mugi-mugi damel saged nyenengne dulur sedanten sing enten mriki. Jujur mawon bahwa tem mriki niku sedanten OTG Bu, mboten enten sing parah mboten, mboten. Nggih. Monggo, monggo, monggo. Terus niki enten tambahan malih Bu nggih. Setelah enten hasil swab, niki kan bingung. Setelah wau dalu niku ditekoni juga enten pundi enten sing ngomong kan tekon puskesmas, enten sing njeluk ten rumah sakit, mengki dugu Surabaya ngirim. Lah niki butuh kepastian kinten-kinten mengki njaluk hasil swab sing pasti dan positif. Terus mboten saged diotak-otak malih niku ten pundi, di mana ngoten maksude. Nggih, biar seislahe leten mriki sak lawang atau satu pintu ngoten Bu. Nggih, lah niku keluhan-keluhan sing niki kula nggih matur nuwun sanget dulur santen niki ngucapaken matur nuwun nggih diopeni meskipun menderita Bu secara batin karena ngenteni niki dereng mari-mari pun ditahan mawon riyin cuman nahane nggih nek kesuwen mengke saged bledos ngoten mawon Bu ambiar nggih monggo Bu nyuwun niki napa nasihat lan wejangane anak-anak sehat Bu niku pun di anake gorene nek durung turu baru sengsane ngeten Bu waktu hasil niku Bu niku hasil Bu niku napa negatif anake positif akhirnya anake keleleran tem mriki gak usah ngopeni lah sik sik ditimbang go mah gak usah nyoni ngono pun 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 rumah pinten ulang tahun arek loro umur sekitar 3 umur 2 tahun setengah kali 3 tahun Bu 2 tahun setengah 4 tahun 5 tahun non sampun tiga, ada tiga. Nggih, diopeni kali tonggo teparo, mesakno. Film, film anak-anak. Film lare. Nggih. Film kidul. Sampun Mas, sampun anak-anak ya dijenan. Nggih. Terus enten malih Bu sing enten ibu niki anake dipisahno kali buke umur 2 tahun, anake ten omah nggih mboten enten sing ngopeni niku mbahe pun sepuh. Lah niki kecak prene mboten angsal suplai panganan, dugi desa atau dugi pundi niki kan ngesakno. Omah iki, Pak. Omahnya yang ketinggalan anaknya di? Oh, Somombito, Somombito. Somombito, Bu. Kulo anaknya kali. Somombito dari di. Kali Jombang. Petar anu no bodok. Petarongan bodok. Celuk semang, sengeluh nangis mang. Somombito. Si Bu, diceluk Bu. Sing ngopeni bae dhewe. Terus enek mana sing iki bapak iki mae kambu sing linggo ha. Petengkring nang mburiku kuwi mae kambu. Aku anake malah dikon metu tekan omahe sing fasilitas komplit didekene ning omah desa sing kosong mlomplong lawang cendela rungo enek kon turu ning kono dikucelno terus piye urusane omahe desa ndi Pak Gedung Betik Gedung Betik Karanganyar
Supandi. Ah, jenenge bapake pasiene Supandi. Suandi. Supandi. Lambunge kumat. Heeh, iki lambunge kumat, lah wonge wis disuweb selama pirang dino. Ya mulai kembali sedulur 15 dino. Ah, iki bapak iki wis 10 dino, Bu. Wonge stres main sampai kambuh, Bu. Lambunge arep bocor tapi mbok ora ngerti mules-mules saya kita iso kuwi. Bingung aku. Kan ono dokter e. Lah, dokter. Iki obat 2 cuma ini lho. Yang kangen ya. Terus niku, terus harapannya kali pasien liyo berhubung niki lalu lalange menungso mboten enten ukurane, nek iso niku disemprot-semprot kali nopo niku lho Bu, sot-sot niku. Apa? Infektan-infektan, disinfektan niku. Ha, niku. Iki gak tau disemprot nyapu-nyapu dhewe, nyemprot-nyemprot dhewe. Wes, wong urus dhewe lah. Dumbar. Dikai semprotane ta, Pak? Oh, gak dikai semprotane maksud kula niku petugas e raketan sedina pisan sesuk lek gak sesuke ka disemprot ruangan niki kali disinfektan. Ngoten lho, Bu. Masalahe sedanten niki kontake setunggal. Ya sapa ngerti contoh kasus ini niki wau yang sudah positif pun perlakuannya sama. Lah bedane ning ndi gitu lho. Bedakan tempatnya saja, tempatnya saja. Bedane mek kon mojoke Bu nok pinggir, nok pinggir pojok gitu. Ya tetep ae lalu lalange kamar mandi bareng kabeh bareng ya mak ngombeni banyu panas ya bareng kabeh bareng gocekan ceret satu pegangan ceret satu itu dipegang oleh ratusan orang. Nah itu mulane niki matur nuwun sangat kali Bu E mugi-mugi niki menjadi inspirasi kali keluane anu masker. Ah di samping niku mengke kali fasilitas-fasilitas menunjang kados masker kudu ganti bendino nggih to. Ah terus napa male keluane. Lah niki kajeng ngeluh-ngeluten HP susah Pak. Mboten enten tiyang ngeluhen HP, dikeki grup ngoten nek ngeluh kudu niki ngoten. Responnya ngenteni, mengke seminggu ngoten. Pak, kula Pak. Dalam? Pelosok kerep enten. Pelosok kerep enten. Pelosok kerep enten. Mboten enten, Bu. Tem mriki sing kata daerah anu, pasar. Peterongan. Peterongan, Bu, sing kata. Pasar Peterongan. Pasar Peterongan. Jadi ceritanya niki pasien kecaruk keceduk pasien kecaruk keceduk sukarela ngoten gak nyambut kae Bu tusuk-tusuk gak nyambut kae lah akhirnya karena sukarela gelem ae wong pikirane gak ono masalah wong kalaupun disuwe merong dino lah iki sampe wis 10 12 dino gak apa-apa korban 14 dino Dadi nggih niku mawon riyin Bu, kula nggih matur nuwun sanget waktu sing diberikan, mugi-mugi menjadi kali informasi. Tinggal anak 5 ninggal anak 5. Nggih, monggo. Nggih. Ibu-ibu sing ngomong monggo. Mboten. Panggil ibu yang tadi itu. Wakil sampeyan. Enggak yang tadi ibu-ibu tuh. Kae to wedoke. Kesempatan